Apa-apa? Eh anjir, ada creeper di sini ngapain, boy? Eh, Anda ngapain di sini? Hah? Ini gue kasih nih senjata legendaris nih. Nih. Bye-bye. Oke. Dasar creeper. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan, dan ya, selamat datang di videoku lagi. Tutorial server, yoi. Ya, tutorial server. Nah, di video tutorial server kali ini, video tuber, aku bakalan... Yah, kali ini seperti di tab community, aku sudah bilang, aku tuh sempat membuat atau menggabungkan semua senjata legendaris yang gue bisa gabungin. Nah, di sini ada sekitar 10 lebih lah, kalau bisa dibilang 12 lah, kalau salah 12 senjata yang sudah aku gabungin sound dan YML-nya. Oke, seperti apa senjata legendarisnya? Let's go! Nah, seperti biasa, kalian itu harus punya sebuah server. Kalian terserah pakai hostingan atau kalian bisa sih beli di Jashop, bro. Ayah, atau kalian pakai Eternos, server pro atau apapun itu terserah. Yang penting itu kalian punya server ya. Terus di sini kita membutuhkan sebuah plugin nih. Ada sekitar 2 plugin, yaitu pertama Golden Enchant ya. Ini Golden Enchant, kalian jangan lupa masukin ke sini. Terus yang kedua itu executable items. Nah, kalian ntar aku kasih yang premium. Kalian ini kalau yang aslinya itu premium tuh harganya segini, bro ya. 15 euro itu pokoknya. Jadi aku ntar kasih yang free, yang gratis tapi versi premium tapi Black Spigot lah apalagi. Oke, nah setelah dua ini yang kita perluin sudah ada, kalian tinggal masuk ke bagian plugins dan ya seperti biasa kalian tinggal masukin semuanya. Kalian masukin executable items, ini executable items premium udah ada. Yang kedua itu golden enchant. Nah, sama golden enchant tuh ntar ada yang namanya next engine. Kalian jangan lupa masukin ini juga karena ini juga perlu ya. Jangan sampai nggak kalian masukin. Nah, kalau misalnya ketiga ini sudah ada, kalian tinggal restart server kalian, oke? Kalian ya, oke, mari kita restart serverku dulu bentar. Nah, ini aku udah nge-restart server ya. Itu, kalian ntar bakalan muncul, seperti biasa, itu ada folder executable items sama golden enchant. Nah, di sini kita tinggal masuk ke bagian executable items, terus ke bagian items. Nah, di sini nih, ini yang penting ini, bro. Aku udah sempet, ya, aku udah mencari semua YML-nya yang aku dapat, dan aku juga, bukan hanya aku ngambil aja, aku juga buat sendiri ya. Beberapa aku juga udah buat sendiri. Kalian bisa... ntar aku letak di deskripsi itu YML-YML-nya dalam bentuk zip. Kalian tinggal kalian masukin seperti ini ya. Ya, kalian tinggal dragin aja semuanya satu-satu, bom-bom-bom, atau langsung semua gini. Ya, terserah kalian. Pokoknya kalian masukin ke bagian items di executable items. Nah, oke, sudah seperti itu. Nah, oh ya, di sini ntar kan ada sound-nya nih, ya kan? Ada sound-nya. Ntar aku juga bakalan ngasih sound yang terbaru nih. Terbaru tuh ya lebih lengkap lah ya. Ya, ini aku juga udah gabungin sendiri. Nih, nah ini dia nih. Ini dia resource pack untuk sound-nya. Nah, ini aku namain sound brok ya, terserah aku lah ya. Ya aku main doang anjir. Terus kita lihat aja ya. Di sini aku udah ya, udah aku gabungin beberapa segini. Ntar aku kasih di deskripsi. Terus, Bang, gimana caranya kita masukin sound-nya, Bang? Enggak pandai, Bang. Enggak ada. Bang. Ya udah, kalian pertama bikin seperti ini ya. Kalian ke Windows terus bikin persen up data persen. Nah, ntar kalian tinggal tekan enter. Ntar kita tekan yang kita pilih yang titik Minecraft ya, yang paling atas ini. Terus kita cari yang namanya resource pack ini. Dah, ya udah. Terus kalian tinggal masukin aja ke dalam sini. Boom. Misalnya aku mau masukin yang ini nih ya, masukin boom. Nah, kalian masukinnya dalam bentuk zip aja, nggak usah kalian ekstrak. Oke, kalian tinggal masukin dalam bentuk zip dan ya udah, sudah ada di Minecraft kalian. Nah, oke, ingat kita butuh dua tadi tuh ya, YML senjata sama sound yang udah aku kasih nanti. Semuanya ada di deskripsi. Kalian tinggal cek ya. Hehe. Oke. Ini aku udah masuk di Minecraftku. Sekarang mari kita masukin itu soundnya ya. Soundnya tadi tuh apa namanya? Sound brok ya. Nih, sound brok nih. Tinggal masukin aja sini. Seperti itu sangat ejet-ejet emang sekali. Nah, ini sudah aku siap pasang soundnya tadi. Oh ya, entar itu bakal ada passwordnya. Seperti biasa. Aku bakalan kasih password. Hehe. Nah, Bang, passwordnya apa, Bang? Bang, aku mau passwordnya, Bang. Oke, aku kasih tahu dah ya. Untung kalian nggak nge-skip ya. Aku tahu nih pasti ada beberapa dari kalian yang nge-skip langsung. Bang, passwordnya apa, Bang? Bang, gak jumpa, Bang. Oke, ini aku kasih tahu di sini nih. Passwordnya itu adalah Al Mantap Banget.
Ya, passwordnya almantek banget. Kalian tinggal bikin aja. Bang, aku nggak pandai cara masukin passwordnya, bang. Kemarin ada yang bilang gitu, anjir. Masa kalian nggak pandai sih ya? Itu sangat easy loh. Kalian tinggal buka ntar filenya. Saat kalian buka filenya, ntar ada disuruh pasang password. Ya, kalian tinggal masukin itu aja. Ya udah, ntar langsung bisa. Nah, oke. Okay. Mari kita review ya. Apa-apa aja yang sudah aku ambil. Yang sudah... maksudnya, apa-apa aja yang sudah aku temukan. Yang sudah aku gabung ya. Nah, ini suara ship seperti biasa nih. Ribut banner, anjir, semuanya. Kita kasih kekuatan kekuatan bocil FF ya. Bro, hayu mah berbro. Ya, pokoknya itu ya. Mari kita lihat apa-apa aja. Nah, di sini ada sekitar 12 seperti yang aku bilang tadi. Mari kita lihat dari sinilah ya. Kita coba ambil semuanya yang ada di sini dulu. Ntar baru tiga terakhir ini ya. Oke. Nah, yang pertama itu ada Ohen Land Spear. Aku rasa ini bukan senjata legendaris sih, tapi ya. Ya, aku cuma masukin doang sih kalau kalian mau. Kalian ya ini sebagai bonus aja kalau kalian mau. Aku lupa ngasih tahu nih. Kan kalau kalian udah masukin YML sama sound tadi, kalian jangan lupa gini ya. Kalau kalian udah masuk Minecraft, kalian jangan lupa bikin seperti ini. Reload ya. Kalian jangan lupa bikin reload. Biar ya ntar kalau misalnya ada problem, dia tuh nge-reload dulu. Biar ntar nggak ada problem ya. Setelah kalian bikin reload, kalian bisa mengambil senjata-senjatanya itu dengan cara seperti ini. Show. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal tekan test your item. Ya udah nih, semuanya sudah ada di sini nih. Ya, udah sekitar segini lah. Pokoknya kalian tinggal ngambil-ambil aja. Tekan kalian tekan, ntar langsung masuk ke inventory kalian. Seperti itu. Gadget, gadget, lemon squid ya. Nah, kalau sudah... mari kita review ya. Ya, ini Ohen Land Spear itu ya pokoknya itulah namanya. Ini senjatanya Pak GM kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah karena nggak tahu. Kalau nggak salah ini dibilang ini namanya senjatanya Pak GM ya. Itu namanya Ohen Land Spear. Ya, kekuatannya seperti ini. Ya, seperti itulah pokoknya ya. Kalau dari damage-nya mari kita lihat seperti apa damage-nya. One hit. Oh tidak, tidak sakit. Sangat kentang. Oke, mari kita lanjut ke senjatanya. Genah. Nah, di sini ada update nih kan. Kan kemarin waktu di RP-nya yang di Elestial SD itu dia ada kekuatan baru nih. Nah, di sini aku sudah punya. Jadi mari kita review ya. Oh ya, yang pertama di sini ntar dia punya dua kekuatan nih. Ntar dia punya dua kekuatan, men. Nah, itu dua kekuatan itu yang kekuatan yang lama sama kekuatan yang baru. Mari kita review dulu dari kekuatan yang lama. Itu kalian tinggal shift, terus kalian jangan lupa tekan klik kiri. Let's go, kita coba. I am the bone of my sword. Steel is my body and fire my blood. I have no regrets. This is the only path. My whole life was unlimited blade work. Bam. Yah. Seperti itulah ya, kalian sudah tahu kan? Karena aku sudah pernah ngasih tahu di video kuku yang kemarin. Nah, sekarang mari kita review yang barunya. Hehe, seperti apa bang yang barunya bang? Oke, let's go kita lihat. Kalian tinggal tekan ini ya, kalian tinggal tekan shift, terus klik kanan. Oke, kita shift klik kanan. Let's go kita lihat. Salah. Shift klik kanan. No. Bam. GG WP. Ya, seperti itu. Sangat GG. Mirip seperti ya yang di RP kemarin itu di Elestial ya, Elestial HD. Nah, terus kita review God of Death X. Ya, pokoknya itulah. Inilah senjata kesukaanku. Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Ya, mari kita review lagi. Bagi kalian yang belum tahu, seperti inilah. Kalian tinggal klik kanan aja. Oke, mari kita review. Bam. Ya, sangat sangat seram. Ya, cocok untuk skinku sih. Skin iblis. Tentu saja senjatanya seperti ini dong. Oke, oke. Nah, terus yang keempat itu ada White Reaper. Nah, kalau nggak salah, ini kalian bilang ini apa ya? Kipas atau dewa kipas gitu lah ya. Kalau kemarin di tab community, kalian pada bilang kipas-kipas gitu. Aku nggak ngerti sih. Ya, ini senjatanya siapa ya? Aku juga nggak tahu. Yang jelas, ini suaranya sangat-sangat absurd. Sangat-sangat aneh. Aku juga nggak ngerti sih kenapa suaranya seperti ini. Oke, mari kita review. Ya, kalian tinggal tekan klik kanan aja. Oke, mari kita lihat. Bro, hayu mah berbro. Iya, seperti itu. Iya, emang seperti itu. Iya, emang gitu. Ya, bro hayu mabar, bro hayu. Iya, seperti itulah pokoknya. Nah, kalau nggak salah ini senjatanya si Samsul sih. Kalau nggak salah ya. Mari kita lanjut ke The Truth of Daiki.
Ini senjatanya si Gizan, kalau aku tidak salah. Ya, kalian pasti juga sudah tahu, tapi mari kita review kembali seperti apa suara dan kekuatannya. The Bam. Kita tinggal tekan klik kanan. Let's go. Ya, seperti itu. Di sini nih, ada nih. Ini yang lumayan GG sih menurutku. Oh ya, ini senjatanya si Ricky mungkin. Kalau nggak salah ya, ini senjata Ricky yang waktu di RP kemarin. Di sini, itu kekuatannya itu, dia bisa bikin invis ya. Sama bisa juga, ntar ada kayak petir gitu. Kalau ada player, langsung mati kena petirnya. Yang pertama, mari kita coba dari yang invis-nya. Oke, kalian tinggal tekan shift klik kiri. Kalau nggak salah shift klik kiri sih ya. Mari kita coba aja dah, lupa guanya. Oh ya, shift klik kiri. Nah, ya udah kita langsung invis seperti ini. Kita shift klik kiri, ntar langsung invis seperti ini. Nah, ya udah cara ngilanginnya ya kalian tinggal manual aja bisa sih. Kalian tinggal minum milk seperti biasa. The Bam. Nah, oke, okay. Mari kita review itu dari yang skill klik kanannya. Tapi di sini kita butuh sebuah player lain ya. Oke, okay, mari aku ambil dulu. Aku pakai akun kedua dulu. Oke, okay, let's go. Bentar, sabar. Oke. Okay. Nah, ini aku udah punya akun keduaku. Mari kita, ya, aku bikin split gini dulu. Satu lagi mana sih? Ah, ini. Nah, ini akun aku. Dan yang di kiri itu akun keduaku. Oke, mari aku masukin dulu. Kelinci percobaan kita sudah ada di samping gue ini. Oke, mari kita coba. Itu dari skill klik kanannya. Oke. Ntar, aku bikin gini aja deh. Mari kita lihat. Ini udah ada nih, akun keduaku. Mari kita lihat seperti apa skill-skill yang keduanya. Yang pertama tadi itu invis. Yang kedua tuh seperti apa nih? Nah, ini juga ada soundnya nih ya. Mari kita lihat. Aku juga udah gak sabar sih. Oh ya, kalian tinggal tekan shift terus klik kanan ya. Ingat, seperti itu caranya. Oke, mari kita lihat. 1, 2, 3. Bam, langsung meninggoy aja ya seperti itu. Dan itu tuh suaranya tuh dari suara Jojo sih ya, yang ku tahu. Tapi sih GG sih. Ya walaupun efeknya nggak terlalu banyak, tapi kekuatan akhirnya sangat-sangat sakit ya. Itu aku udah coba di serverku. Itu semua orang yang di dekat kita tuh mati sama itu. Bukan hanya itu orang, tapi semua yang ada di dekat kita itu bakal mati dengan petir tadi. Oke? Okay? Ya pokoknya ini sangat OP sih ya. Tapi ya walaupun ultinya itu agak lama tadi. Oke, mari kita lanjut ke Ember Mallet. Ya, ini bukan senjata legendaris, tapi mungkin ya, ini mungkin senjata legendaris. Tapi ini Ember Mallet, ini yang dari LSDL SD yang lama, oke? Okay? Ya, kekuatannya seperti ini. Oh ya, pokoknya ini punya LSDL SD, ini yang lama tuh yang baru sih? Yang lama tuh yang baru ya? Oh, ini yang baru tuh ini, yang ini yang baru nih ya. Namanya itu Ember Mallet. Bam, yang lama itu Solar Blade ya. Oh iya, Solar Blade. Nah, pokoknya itu dah ya. Nah, terus ada the Valky Sword. Ini senjatanya siapa? Aku tidak tahu. Mari kita coba review. Itu cuman seperti ini. Kita tinggal klik kanan. The Bam. Ya, seperti itu sih. Nah, terus ada ini. Senjatanya Ion. Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Ya, tapi mari aku review aja. Kalau kalian penasaran seperti apa atau kalian yang belum tahu, kalian tinggal apa ya? Shift klik kanan sih kalau nggak salah. Mari kita coba. 領域展開無料空所 Tuh, bam. Ya, seperti itulah kekuatannya dari senjata Ion. Kalian juga bisa TP. Oh iya. Ahaha. Kalian pasti juga mengincar kan resource pack dari yang kupake. Ya, aku masih ada project sih. Kemarin ada yang bilang itu banyak yang masalah. Padahal aku sama sekali nggak ada masalah. Aku nggak tahu kenapa kalian pada banyak masalah. Nah, oleh karena itu mungkin aku bakalan perbaiki mungkin ya. Mungkin aku bakal perbaiki lagi. Jadi kalian tunggu aja resource pack terbaruku, oke? Okay? Ya, aku nggak bisa janji sih bakal cepet, tapi aku bakalan bikin yang bagus dan semoga tidak banyak error lagi seperti kemarin, oke? Okay? Bisa kali bro, bisa kali, hey, bisa kali 350 like.
Atau lebih lah ya. Kan kemarin itu 250 like tuh. Sekarang bisa kali. Hey. Atau enggak 500 like. Enggak. Akan karena aku baik ya. 350 like aja udah cukup deh. Oke, ntar bakal aku upload. Tapi aku nggak janji bakal cepet. Aku bakal bikin yang bagus dulu. Oke, jadi ya kalian sabar aja. Ini hujan lagi. Oke, ini sudah aku bersihkan hujannya dengan kekuatan. Al jago banget. Langsung kita bisa mengendalikan sebuah hujan. Oke. Nah, di sini ada Solar Blade, senjatanya Neven, dan Gleaming Star. Ya, ini aja. Ya, 12 itu sih yang aku dapat ya. Oke, mari kita review. Dari Solar Blade itu senjatanya LSLSD yang lama. Nah, di sini udah ada akunku yang lama. Akunku yang satu lagi. Mari kita review seperti apa kekuatannya. Let's go. Bam, ya lumayan rame sih. Ya, Alvancia telah menggunakan skill Solar Blaze. Ya, mungkin ini sama seperti yang LSLSD yang lama. Oke, ya seperti itulah Solar Blade. Nah, di sini ada Vampire Halberd. Kalau nggak salah, ini senjatanya Neven ya. Aku juga udah pernah nge-review dua ini. Itu di video yang sebulan yang lalu ya. Cara kalian membuat senjata legendaris itu ya. Nah, ya pokoknya kuatannya seperti ini. Ya, nggak begitu meriah, tapi ya karena ini ya emang sih ini senjata legendaris yang lama. Ya, jadi ya seperti ini. Kalau kalian mau, aku sudah ngasih semua 12 YML ini di deskripsi. Kalian tinggal cek ya. Tapi ingat, tadi ada passwordnya bro. Kalian nggak tahu sih. Ya, jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat. Kalian bisa mundur ya. Kalian lihat lagi dah. Makanya jangan di-skip atuh. Oke. Mari kita review dari yang terakhir. Itu adalah Gleaming Star. Gleaming Star ini, itu senjatanya, kalau nggak salah ini senjatanya Pepe ya. Ingat, Pepe. Ini senjatanya Pepe. Kekuatannya itu yang bisa membuat orang melayang. Bahkan semua, pokoknya semua orang yang di dekat kita bakal melayang. Karena di sini ada satu player aja, jadi ya paling si Oli ini sih yang melayang. Ya, ini kekuatannya itu ada Flame, Infinity, powernya pokoknya sangat OP lah ya. Ini udah mirip seperti Bapak Koi SMP sih semuanya. Dari lore-nya, dari semuanya lah, pokoknya udah aku bikin mirip sih ya. Oke, mari kita lihat seperti apa kekuatannya senjata si Pepe ini. Satu, bam, anjay, dia bakal terbang dan bam, sayonara. Ya, seperti itu lah, mirip lah, pokoknya mirip lah dengan yang di Bobo Koi SMP sih, yang bisa membuat player melayang, bye-bye. Ya, seperti itu sih, hanya sekitar 12 itu aja yang baru aku temuin. Ya, mungkin hanya segitu saja senjata legendaris yang aku dapat. Kalian kalau kalian mau, kalian bisa cek di deskripsi. Dan ingat, ini burst password. Oh iya, kalau kalian mau texture pack yang baru, bisa kali bro, bisa ya? Bisa kali, 350 like men. Bisa kali ya, 350 like. Ya, mungkin video cuma sampai segini saja. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like. Kalau kalian punya masalah, kalian bisa tanya di komen. Atau kalian punya masalah yang lebih sulit, kalian bisa join Al Galaxy. Kalian bisa join Al Galaxy di sana. Ntar mungkin ada yang bantu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Ciao.